Hai teman hati, kembali lagi di channel Hetisa Family, channel keluarga yang hobinya jalan-jalan. Kita staycation lagi yuk. Sekarang aku mau ajak kalian ke Ubud, percaya gak sih? Kalau ke Ubud bisa naik motor. Wah, di Bogor tuh ada tempat baru, vibe-nya tuh Ubud banget deh. Kalian harus banget kesini. Namanya itu Pakarangan, untuk lokasinya ada di Jembatan Citerep, Jalan Pabangbon, Kampung Gunung Dahu, Bantar Karet, Nanggung, Bogor, Jawa Barat. Dan untuk teman-teman yang mau staycation di Pakarangan ini, aku mohon banget deh, sebelum kalian kesini, cek kondisi kendaraan kalian dulu ya. Karena akses menuju ke sana sih, wow banget pokoknya. Apalagi khusus banget nih buat teman-teman bawa kendaraan motor kayak aku, mohon banget dicek kondisi rem dan kondisi koplingnya. Untuk yang matic semoga bisa kuat nanjak, karena akses jalannya tuh nanti bener-bener banyak banget tanjakan. Meskipun jalanannya bagus, tapi tetap aja dakdikduk gitu, takut nanjaknya kuat gak nih ya. Aku aja agak-agak panik sih pas akhirnya menemukan kondisi jalan yang itu tuh kayak gak dikasih berhenti banget buat nanjak, cuman sedikit dikit ketemu tanjakan lagi. Dan nanti setelah kita ngelewatin hutan tuh bakalan ketemu turunan yang emang benar-benar turunan gitu, maksudnya nggak yang landai, turunannya benar-benar menurun menikung gitu. Pokoknya dipastikan banget kondisi remnya tuh sehat ya, kondisi kendaraannya dalam keadaan baik dan sehat. Dan di sini juga udah bisa pakai Google Maps ya, sinyalnya aman. Kalian kudu siap-siap pasang Google Maps dari jauh-jauh tempat sebelum masuk ke hutan, karena nanti kalau udah masuk ke hutan tuh sinyalnya udah nggak ada. Cuman katanya sih ada satu provider yang bisa tuh, yang warnanya merah. Dan tadi aku tuh diarahin lewat jalan Raya Luwiliang, tadi belok ke kiri jalan Mohnoh Nur. Nanti kalau dari sini kalian kalau mau beli makanan untuk persiapan di sana bisa banget nih, karena kalau udah masuk ke hutan tuh nggak bakal ketemu Alfamart. Dan nanti nggak jauh dari sini belok ke kanan. Mulai dari belok ke kanan masuk gang yang tadi tuh, kalian udah bakalan nemuin akses jalan yang bisa dibilang ekstrim tadi itu. Ini perkampungan, tapi emang kita kayak nanjak gunung nih. Jadi tuh nanjak mulu, dia bawaannya ngegas mulu nih motor. Lalu ini masuk hutan. Dan kalau udah masuk hutan ini, kalian hati-hati banget, karena tuh kiri, sebelah kirinya tuh udah jurang. Dan ini tuh jalannya tuh menikung, menanjak gitu. Pokoknya harus fokus ya teman-teman. Kalau bisa sih kesininya dari siang atau pagi, karena menghindari cuaca buruk. Misal kalau hujan di tengah hutan gini kan agak bahaya juga. Lalu kalian kalau udah ketemu tadi perduan tadi tuh, tinggal ikutin jalan besarnya aja. Kalau tiba-tiba maps kalian mati, patokannya bisa lihat video ini ya, semoga membantu. Lalu nanti kalian nemu pelang warna hijau ini, tinggal turun ke bawah aja. Dan di sini kalian bakal ketemu turunan-turunan yang aku bilang ekstrim. Tapi kalau kalian udah sampai ke turunan-turunan ini, berarti tandanya tuh udah deket sama si area Pakarangan glampingnya ini. Dan di sini perkampungannya tuh nggak dempet-dempet gitu. Jadi kalian nanti kalau habis ngelewatin hutan, ketemu sama perkampungan. Dan ada juga nih yang jual bensin eceran gitu kalau kalian kehabisan bensin. Aku soalnya sempet beli sih gitu. Lalu kalau udah lurus dari sini, kalian tinggal lurus aja. Pokoknya ikutin jalan besar dari masuk gang yang pertama tadi yang aku bilang kalian akan menemukan jalanan-jalanan ekstrim. Kalian tinggal ikutin jalan besar aja sih patokannya, karena di situ tinggal disuruh lurus aja dari Google Maps ya. Dan ini tuh akses jalannya tuh menikung, menanjak, menurun. Ini sebenarnya turunan nih teman-teman, cuman nggak terlalu kelihatan aja di kamera nih. Dan ini tuh kirinya tuh nggak ada pembatas jalan, tuh udah kelihatan kan area glampingnya. Dan dari sini kalian bisa ke arah parkiran. Parkirannya itu ada di sebelah kiri nih teman-teman. Kalau untuk parkiran mobil agak ke bawah, parkiran motor di atasnya. Ini parkiran mobilnya cukup luas, ada di area bawah. Ini parkiran motornya ada di area atas dari parkiran mobil. Jadi pintu masuknya beda ya. Kalau untuk pintu masuk ke area Pakarangannya itu ada di seberang parkirannya nih. Jadi kalian harus nyebrang, hati-hati lihat kanan kiri, karena itu posisinya turunan dari kedua arah.
Selamat datang di Pakarangan. Pakarangan ini glamping yang masih try opening. Jadi belum ada tanggal pastinya bakalan opening untuk publik. Kalian tungguin aja informasinya di Instagramnya Pakarangan. Ini pas baru masuk nih, kita langsung ngelewatin jembatan. Ini tuh nyebrangin sungai Citerep kalau gak salah. Lalu dari jembatan ini nanti kita check in di area lobinya. Pas baru sampai tuh kita langsung disambut sama si teteh yang cantik ini. Kita dibantu untuk proses check innya, cuman pakai KTP aja. Lalu di sini juga kita dikasih welcome drink, beras kencur dingin seger banget, dan ada welcome snacknya juga. Infonya ini tuh buatan langsung dari warga sekitar loh. Ini untuk area lobinya cukup luas, jadi kalau teman-teman yang datang sebelum waktunya check-in bisa nunggu dulu di area sini. Ada area indoor dan ada area semi outdoornya. Ini area indoornya disediakan AC, jadi nunggunya adem. Lalu kalau mau ke toilet disediakan toilet sharing juga di samping area lobi ya. Setelah selesai check-in, kita langsung dianterin ke glamping yang udah kita pesen. Aku kebetulan dapetnya tuh glamping nomor 8, lokasinya tuh ada di atas, jadi nanti view-nya tuh bagus banget deh. Kalau untuk aksesnya, kebanyakan tangga ya, jadi belum ramah untuk kursi roda ataupun stroller baby. Dan ini jalannya bercabang, kalau kamu dapet di tenda 1-6, kamu ambil jalan bawah. Nah karena aku di atas, jadi aku naik lagi. Di sini juga ada angkringan yang buka pada malam hari, jadi kalau siang-siang ini belum buka, nanti aku tunjukin di malam hari. Sekarang kita lanjut lagi mau ke area atas. Kebetulan tuh kayak semacam ada dua undakan gitulah kalau untuk area glampingnya. Nah aku tuh ambil yang di area atasnya. Jalannya lumayan tinggi sih, jadi kalau buat teman-teman yang nggak pengen kebanyakan naik tangga gitu, kalian bisa pilih di area bawah ya. Ini contoh glampingnya nomor 7. Sekarang aku mau langsung ke area glamping aku yang nomor 8. Kalau untuk nomor 8 sama 9 ini tuh satu pintu, jadi cocok banget buat teman-teman yang mau ngajak keluarga atau mau sekalian booking untuk dua tenda. Ambil aja nih tipe yang 8 sama 9 karena masih satu area gitu. Dan untuk yang bawa anak kecil, kalau kalian stay di tenda nomor 8 ataupun 9, harap dijaga kalau mau turun tangga karena ini lumayan curam juga ke bawahnya. Jadi harap diawasi ya. Dan sekarang kita mau masuk ke dalam tenda. Yuk kita room tour dulu. Dan di sini untuk kuncinya tuh sudah smart, nanti kita dikasih kode akses yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam. Saatnya glamping tour. Nih pas baru masuk tuh aku agak takjub juga. Wow, tendanya tuh agak-agak mewah gitu, gak ngebayangin aku. Karena jarang banget nih nemuin glamping-glamping yang tendanya mewah kayak gini dan fasilitasnya tuh lengkap banget. Dan yang bikin takjubnya lagi nih, dari area balkonnya ini tuh view-nya Masya Allah banget deh. Berasa lagi di Ubud Bali gak sih ngelihat persawahan yang teras sering kayak gini. Balik lagi ke area dalam glamping. Jadi di glamping ini sudah disediakan satu buah kasur berukuran cukup besar, dan disediakan juga 4 buah bantal besar dan 2 buah bantal kecil. Dan sekedar informasi buat teman-teman yang lupa bawa mukena atau buat ibadah, kalian bisa pinjam langsung ke petugasnya. Lalu di sini juga ada sofa dan ada televisi yang waktu aku kesini tuh baru bisa nonton YouTube aja. Dan di sini juga sudah ada WiFi ya. Lalu di area sudut ada meja yang bisa digunakan untuk kerja, ada welcome snack juga tambahan. Lalu ada komplimen dari teh, gula, kopi. Ada gelas juga dan ada air mineral yang bisa direfill. Nah, di sini juga sudah disediakan tablet yang kalian bisa gunakan untuk mengatur cahaya lampu. Lalu di sini juga kalian bisa ganti warna-warna lampunya. Nih, aku ganti warna ungu. Lalu di sini juga bisa nyalain lampu tidur dari sini juga dan bisa nyalain colokan.
Kalau untuk suhu di sini siang hari lumayan panas ya, maka disediakan AC. Di sudut lainnya ada lemari, lalu ada slipper dan ada deposit box. Lanjut kita ke area kamar mandi. Kamar mandinya tuh luas banget dan bersih banget. Mungkin karena masih baru banget ya. Semoga kedepannya kebersihannya tetap terjaga seperti ini. Dan di sini ada wastafel, lalu disediakan handuk juga ada 2. Dan di sini juga sudah disediakan dental kit. Dental kitnya ada 2. Lalu ada hand wash, hand soap, dan ada body lotion. Lalu di sini juga sudah disediakan sampo dan sabun. Ada shower yang water heaternya tuh berfungsi dengan baik. Yuk lanjut ke area balkon. Ada apa aja sih ini di balkon? Di sini ada 2 kursi yang kalian bisa gunakan untuk bersantai. Dan kalau teman-teman yang suka ngerokok tuh, ngerokoknya di area balkonnya ini ya. Nggak boleh di area dalam, nanti kena denda. Nah, sekarang aku mau infoin jumlah glamping yang ada di Pakarangan ini. Jadi jumlahnya tuh ada 10. Dan dari ke 10 ini tuh ada 2 yang tipe eksekutif. Tipe eksekutif itu ada di nomor 2 dan nomor 4. Kalau untuk di bagian ujung itu ada area resto. Dan untuk area glamping 7-10 itu lokasinya ada di atas yang aku tempatin. Ada 4 glamping. Viewnya tuh luas banget ke arah persawahannya gitu deh. Lanjut, sekarang aku mau unjukin ke area bagian bawah. Jadi kita mau glamping tour ya. Sekarang kita langsung menuju ke glamping nomor 6. Dan ini glamping nomor 6 itu glamping yang paling deket sama restoran. Lanjut di samping glamping 6 itu ada glamping nomor 5. Ini tuh pintunya langsung banget di pinggir jalan, jadi menurut aku sih mendingan di glamping 6 deh. Lanjut lagi, di samping glamping 5 itu ada glamping eksekutif yang aksesnya tuh menurut aku private banget. Jadi karena dia ada di paling bawah dan paling depan, dia punya akses sendiri nih menuju ke area glampingnya. Ini tuh salah satu glamping yang aku suka. Aku sih gak masuk ke dalam ya, tapi aku ngebayangin posisi dia tuh deket banget sama area persawahannya. Pasti pas buka balkonnya itu, pas ke balkon langsung ngeliat ke persawahan yang hijau-hijau tuh seger banget deh. Lanjut, ini di atas glamping nomor 4 ada glamping nomor 3. Glamping nomor 3 itu pintunya hampir sama-sama deh kayak glamping nomor 5, langsung menuju ke jalannya gitu. Dan di samping glamping nomor 3 ini masuk ke area dalam lagi nih, yang agak-agak semi private gitu, tapi kayaknya lebih private yang tadi, yang 4 aku, karena dia sendiri. Kalau yang glamping nomor 2 ini akses jalannya gabung sama glamping nomor 1 nih. Tapi keunggulan dari glamping nomor 1 dan nomor 2 ini paling dekat sama area lobbynya, jadi gak perlu jalan jauh. Dan ini area restorannya, nuansa warnanya tuh kayu dan hitam. Pokoknya simple tapi elegan. Di sini aku pesen makanan dan view-nya tuh cakep banget. Nih aku sekarang pesen kentang, lalu ada nasi goreng kecombrang, dan ada 2 minuman yang seger banget sih. Dan rasanya tuh gak mengecewakan. Meskipun harganya lumayan pricey sih. Karena aku gak sempat beli makanan dari luar, akhirnya aku pesen di sini. Nanti aku cantumin harga-harga makanan yang ada di kafenya ini. Jangan lupa di screenshot ya, kalau emang gak kelihatan nanti kalian bisa zoom. Selamat malam. Sekarang aku mau tunjukin area angkringannya nih, yang tadi aku bilang kalau malam di sini tuh buka angkringan. Angkringannya itu maksudnya cuma nyediain kayak semacam minuman-minuman anget kayak wedang jahe. Dan di sini juga nyediain rebusan-rebusan. Ini free ya untuk semua pengunjung yang menginap di glamping Pekarangan ini. Tapi karena aku datangnya kecepetan, petugasnya belum datang. Pas aku sampai kamar tuh, petugasnya baru ngabarin kalau udah bisa kita suruh turun lagi. Tapi anak aku udah capek, akhirnya kita memilih untuk istirahat aja di kamar.
Di penerangan dari luar tuh cantik banget, lampu-lampu di pohonnya udah nyala. Dan untuk area balkonnya penerangannya cukup banget. Kalau untuk area kamar ini terang banget, karena kan yang aku bilang lampunya itu bisa diatur ya, jadi mau yang cerah banget atau yang redup. Dan kamar mandinya juga terang banget, nggak ada kesan creepy-creepy tuh aku nginep di sini. Pokoknya tidur di sini tuh nyenyak banget. Ini lampunya kalian bisa pilih sesuai warna yang kalian suka. Selamat pagi. Wah, sunrise-nya tuh cantik banget ya. Jadi kalau kalian nginep di glamping ini, pokoknya wajib banget kalian harus naik ke panorama buat nikmatin sunrise dari puncaknya si glamping Pekarangan ini. Karena aku kesiangan, sebenarnya nggak kesiangan sih, tapi sempat tadi ngelihat sunrise-nya dan belum tahu kalau ternyata di atas tuh udah dibuka bisa lihat sunrise. Jadi akhirnya kita naik ke atasnya tuh udah lumayan agak siang. Nah, ini ada burung yang berkeliaran tuh cakep banget ya. Dan ini aku tunjukin akses jalannya menuju panorama 360. Jadi si pekarangan ini tuh nyediain tempat buat kita menikmati sunset ataupun sunrise-nya di setiap pagi. Ada kayak semacam pendopo gitu deh di atasnya. Tapi karena bapak dan anak ini tuh mulai lelah dan tidak sanggup melanjutkan perjalanan ke atas puncak itu, emang masih agak jauh untuk menikmati pemandangan yang seperti ini, akhirnya kita memilih untuk turun. Gak kuat, mana anaknya minta gendong ya kan? Aduh, agak kasihan sih sebenarnya sama si Pak Su ini. Karena perut sudah mulai lapar, tenggorokan juga haus, lelah menggendong anak kecil ini, akhirnya kita memilih untuk lanjut ke area restorannya aja. Kita mau sarapan. Jadi kalau kalian nginep di pekarangan ini, harga penginapan itu sudah termasuk dengan breakfast. Infonya sih restoran ini tuh katanya bakal dibuka juga untuk umum, tapi akan dibatasi, jadi per hari misalkan maksimal untuk berapa orang gitu. Karena kan aksesnya tuh sama glamping, jadi untuk menjaga keeksklusifan si glampingnya biar gak terganggu karena lalu lalang orang yang mau ke restoran, makanya nanti bakalan dibatasi. Di resto ini juga sudah ada wastafel untuk cuci tangan sebelum makan, lalu ada toilet yang sudah terpisah antara pria dan wanita. Untuk desain resto ini tuh benar-benar kayak yang menyatu dengan alam karena konsepnya tuh kayu-kayu gitu. Dan view-nya masih sama seperti glamping, menghadap langsung ke terasering persawahannya. Masya Allah, ini tuh benar-benar bikin betah dan gak mau pulang loh. Untuk pilihan makanannya, menurut aku sih lumayan bervariatif, mulai dari buah dan ada dessertnya juga, lalu ada salad sayur juga. Untuk main course-nya ada nasi putih, nasi goreng, lalu ada mie goreng, dan ada sayuran pok choy, lalu ada ikan tepung, kalau nggak salah aku nggak coba sih, suami aku yang coba, dan ada mie, lalu ada sosis. Di sini juga persambelannya lumayan agak banyak ya. Lalu ada bubur ayam, ini kaldunya dan ini buburnya. Kalian bisa nyendok sendiri nih. Dan ada kondimen pelengkapnya dari sambal, ayam, kacang dan kecap-kecapan. Di sini juga ada area minuman dan ada area sereal gitu. Dan ini anak aku lagi makan. Ini menu yang kita ambil enggak terlalu banyak karena takut gak habis. Suami aku cobain bubur dan itu enak. Ini setelah selesai makan, ternyata kita tuh diajakin ke hidden game yang ada di pekarangan. Jadi asal kalian tahu, nanti tuh di pekarangan banyak banget aktivitas yang kalian bisa lakukan, mulai dari trekking, main ke sungai atau trekking ke sawah, dan banyak banget kegiatan-kegiatan yang kids friendly yang udah di planning nih sama staff-staff dan para ownernya si pekarangan ini.
Tapi karena pas aku kesini itu masih try opening, mereka juga belum siap untuk berbagai aktivitas yang bisa dilakukan. Makanya untuk kali ini aku cuma bisa nyoba trekking ke sungainya aja. Dan untuk aksesnya juga masih belum bagus, tapi untuk kedepannya mereka tuh udah pasti bakalan memperbaiki demi kenyamanan para pengunjungnya. Dan gak nyangka sih, ternyata hidden gamenya tuh cantik banget. Ada semacam mini curug gitu yang kalian bisa berenang di sini, tapi untuk kedalamannya tuh cukup dalam pas area dekat mini curugnya ini. Jadi untuk kalian yang gak bisa berenang, saran aku gak usah main-main ke curugnya. Jadi kalian bisa berenang di area yang dangkalnya aja. Karena untuk dewasa aja tuh lumayan agak kelelep sih tadi pas aku lihat. Nih, area yang berwarna hijau ini tuh area yang cukup dalam nih teman-teman. Jadi kalau untuk kalian yang bawa anak-anak, kalian bisa berenang di area yang dangkal aja ya, untuk keamanan kita semua. Anak aku tuh udah paling happy banget deh kalau nginep tuh ada wahana airnya, sungai ataupun kolam renang. Pokoknya anak ini tuh kalau udah main air pasti gak mau udahan. Dan ini kita didampingin juga sama petugas dari pekarangan ya, nanti bakal jadi tour guide-nya. Nah, ini ada yang seru nih, aku dipetikin buah harendong atau jambu tangkalak. Ini tuh pertama kali aku cobain dan awalnya tuh rada takut juga. Mas, ini beneran bisa dimakan gak sih? Dan kata masnya bisa dimakan, tapi dia metiknya tuh salah. Ini tuh kurang mateng ternyata. Jadi yang mateng itu harusnya warnanya agak-agak putih gitu kulitnya. Ini kan masih hijau. Dan buahnya itu dalamnya tuh kayak biji-biji gitu. Sebenarnya kalau mateng katanya kulitnya bisa dimakan sih. Apa rasanya? Sepet-sepet gitu. Tak katanya? Enggak sih, enggak kayak jamu, kayak apa ya? Apa itu namanya? Yang kecil itu yang merah apa ya? Cherry. Bukan cherry. Cherry manis. Bukan cherry. Ciplukan. Bukan ciplukan, bukan. Jambu, bukan jamu. Yang merah itu kecil-kecil. Ya sudahlah, daripada bingung mengutarakan, akhirnya kita udahan aja berenangnya. Dan sekarang aku mau infoin untuk harga menginap di glamping Pekarangan ini. Dan ini bocoran harga untuk di tiket.com. Tapi sebenarnya Pekarangan ID ini belum buka untuk umum ya guys. Ini aku cuman kayak lagi beruntung aja tiba-tiba pesan di tiket.com dan diterima sama mereka. Padahal mereka masih trial opening aja dan gak begitu banyak nerima tamu. Jadi kalau untuk info lebih jelasnya tentang kapan sih mereka bisa opening for public, kalian bisa langsung kepoin aja ke Instagramnya @pakarangan.id. Kalau ditanya kesan pertama aku jadi customer pertamanya mereka gimana, pelayanannya baik banget, ramah banget, hospitality-nya tuh hangat banget. Wah, kita dibantu dalam segala hal. Lalu untuk glamping ini tuh terasa luxury-nya banget deh. Pokoknya mewah meskipun di glamping. Dan kalian tahu gak sih kalau Pekarangan ini masih satu manajemen dengan Kadena Glamping yang ada di Anyer. Jadi beda versi gitu, kalau di Anyer kan versi laut glampingnya, kalau di sini glamping versi gunung. Pokoknya glamping ini glamping rasa hotel sih menurut aku, udahlah. Pokoknya glamping bintang-bintang nih. Guys, video aku udah kepanjangan guys. Makasih yang sudah nonton hingga akhir. Bye-bye.